tahu sebelumnya seperti apa sih pemenangan. Udah tahu sih ya, memang dari beberapa saat mereka manggung tuh di beberapa titik terakhir-terakhir itu tuh manggungnya juga udah lumayan mencekam gitu, karena kan mentegang gitu, apalagi mereka ini kan beberapa saat terakhir ini manggungnya juga keluar kota yang lumayan jauh-jauh gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak wah itu udah beban jadi mental, beban mental semua setiap kali manggung. Tapi alhamdulillah even sampai ibu pun masih bisa ngasih performa terbaiknya, sampai kemarin masih di acara di Senayan juga masih bisa alhamdulillah gitu. Dan syukur alhamdulillah banget yang kita semua ini ngerasa bahwa ini sebuah emang udah suratan Tuhan ya, maksudnya kayak di tengah mereka kemarin lagi banyak banget keluar kota, pas banget ini momennya mereka lagi di Jakarta, lagi break beberapa hari untuk nanti juga akhir minggu ini kan pada manggung lagi gitu. Nah di detik inilah ternyata ibunya Ikan menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Jadi memberikan kesempatan untuk keluarganya bisa bersama gitu. Jadi kita semua juga kayak sedih, tapi di satu sisi kayak bersyukurnya karena mereka ada gitu, keluarganya ada komplit di Jakarta gitu. Yang memang uniknya juga biasanya kita tuh setiap minggu latihan hari Rabu, berarti hari ini entah mengapa tiba-tiba bukan hari ini kita latihan. Iya. Dan ternyata kemarin kita dapat kabar duka yang memang ya sepertinya memang waktu kita tentukan tetap waktunya Tuhan yang paling menang. Jadi memang Tuhan udah atur semuanya, jadi kayaknya memang ya memang sudah sesuai suratan. Tapi sebenarnya mungkin sebenarnya seperti apa sih, apalagi tadi saya tanya Mama sendiri juga adalah salah satu penggemar musik tahun 1970-an. Betul, iya. Wanita yang kuat, wanita yang tegar sampai titik terakhirnya pun sudah tahu apa maunya gitu. Jadi bahkan sampai yang kita dengar ya, sampai yang kita dengar dari Ibu Kikan gitu kan, sampai kemarin siang itu dimandikan segala itu tuh udah ada playlistnya yang sudah di request sama ibunya gitu. Nanti pada saat aku gak ada gitu, nanti mainin playlistku ya gitu. Jadi musik-musiknya tuh yang udah ditentukan sama ibunya Kikan gitu. Jadi pas kita datang juga kayak rasanya apa ya, maksudnya rasanya beda kekeluargaan, tapi juga jadi syahdu karena tahu bahwa diiringi dengan lagu-lagu kesukaan ibunya gitu. Jadi kayak terus udah tahu, pokoknya she really knows what she wants. Makanya aku tuh sebagai maksud istri dari atas juga kayak diceritain tuh kayak wah ibu hebat ya gitu, ibu kuat sekali ya, sangat determined dengan apa keinginannya, apa maunya, sampai ingin dikuburkan di mananya pun sempat diucapkan gitu ke keluarga, which is dekat adiknya ya. Jadi dan itu semua tuh kayak kembali lagi alhamdulillah kecapean semua gitu kan. Kadang-kadang kan kita bisa nyebut tapi kan nggak tahu kenyataannya bisa terjadi atau enggak, tapi semua sampai ke kuburannya pun bisa dipenuhi tuh alhamdulillah banget sih semuanya ya, berjalan dengan lancar. Dan rupanya doa dari kita semuanya adalah semoga ibu sekarang sudah tenang, semoga ibu juga sekarang ini bisa beristirahat dengan tenang dan terakhir nih kak, maksudnya kan ibu sendiri juga mau penggiat musik juga ya, penggemar musik gitu, apakah dari rencana tadi ada sih merupakan sebuah inspiratif juga atau mungkin sosok kasih komen-komen dan inspirasi gitu? Pastinya sih ya, pertama kali perjumpaan dulu saat Coklat tadi merintis, kami sering banget main ke rumah Kikan yang saat itu tinggal dengan ibu almarhum. Dan di situ kita melihat bahwa memang darah seni yang diturunkan tuh kental banget dari ibu, dari mulai lukisan, dekorasi rumah, dan playlistnya sih. Jadi dulu kita tuh seperti dinaungi ya, kayak seperti dinaungi kita di sana. Dan masalah selera musik pun juga ya almarhum kan jauh lebih tua dari kita, ibu kita gitu. Tapi soal selera musik tuh update di saat itu ya, update dan mengerti. Kami musisi rock juga sepertinya merasa nyaman nggak disuruh kalau lagi masang lagu kecilin nggak gitu. Bahkan ya sosok ibu yang menyenangkan lah di musik kami gitu. Sosok ibu yang nasionalis dari awal ke rumah itu udah ada lukisan yang ada bendera merah putih dengan anak-anak kecilnya itu gitu. Ya pokoknya semua yang nanti diceritain sama Erna sampai segala macam juga kayak ibu panutan lah gitu. Ya, terima kasih.